Wah, nyampe lagi guys di tempat mobil yang udah putih terguling di daerah yang bekas timbangan tapi udah nggak kepake, tertutup alang-alang lebar, dan ini tertutup dalam impian guys. Ngademin ban sambil nurunin solar 5 drigen yang kemarin udah di stok nih guys, soalnya udah sekarat nih, sekarat di wilayah Dharmasraya. Turunin solar dulu mas ya, hari udah sore. Mas Eko baru bangun. Detik-detik pembukaan stok solar guys. Cielah detik-detik segala. Lagunya detik-detik. Ini kita, ah, apa mas? Ini proses pembukaan bekal guys. Ini nimbal dari dari Cilegon. Baru dibuka nih, baru dibuka. Beres guys, alhamdulillah nih. Solar udah setengah tangki lagi nih. Dan udah beres pada maghrib juga. Kita berangkatkan kembali nih. Makan malam dulu nih guys, kita di simpang alun-alun Somel Bungo nih. Soto ayam nih guys. Cuman sendulit. Ntar minta lagi ah nasinya. Pemanasan itu mah. Makan nasi. Oke guys, sebelum dilanjutkan aktivitas perjalanannya nih, jangan lupa diawali dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim agar terhindar dan terjaga dari hal-hal yang tidak diinginkan, kesialan, apes, apalagi mati basah nih guys. Dan berdoalah sesuai dengan kepercayaan, keimanan kita masing-masing nih guys. Dan langsung diucapkan dan dibuka dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Simsiasu, salam sejahtera, semangat terus tanpa batas. Berangkat lagi guys, cuacanya gerimis-gerimis santuy. Kita jalan merayap terus, jalan-jalan 60. Gerimis, jarak pandang terbatas. Aduh, di portal guys, sapi. Ah, gitu minggir. Begal guys. Aduh, malam masih keliaran. Hujan lupa pulang apa? Gelap dia matanya lah. Udah bingung kali mau pulang kemana? Lu sih ngajak main jauh-jauh katanya. Kan udah gue bilang mau maghrib pulang. Di terminal. Tipe A. Kita ngambil kiri nih guys, ambil kiri
Kiwo. Lurus mah. Jalannya enggak bisa katanya. Jam-jaman, guys. Kalau mobil gede malam baru bisa. Katanya enggak bisa jalannya ambrol, Bang. Oh, iya. Kata Bang itu kan yang lurus itu. Sini oh, yang kalau nah, sini bisa ada supermarket. Beli gas dulu ngasih buat ngopi habis. Harusnya 2 beli itu. Buat stok. Mas Bu, itu ada trotoar, Bu. Guys, jalannya kecil banget. Papasan tuh udah ngekris. Ngekris banget. Mana mobilnya juga pada ngambil jalur yang kanan terus. Mobil yang lebar malah kayak yang kosong. Iyalah. Kalau kita kan mobilnya kecil. Jadi harus mepet kiri. Pulak kelok, guys. Sepi lagi. Ngeri. Yang bikin ngerinya tuh ngeri tekor. Iya, ngeri tekor terus kesorot sebatas lampu doang gitu. Ngeri serempetan. Enggak, yang ini penampakan. Iya, kesorot lampu sepilas aja gitu. Ngeri. Itu cantik ya. Biasanya tuh kalau malam gini sendiri ada lampu mobil di belakang tahu-tahu hilang aja. Alhamdulillah nyampe, guys, nyampe. Rehat. Pau masih ada di sini. Nyantai deh. Oh, itu ada si Bagas, Bang. Tapi kan tetap ikannya di sono. Oh iya, di bawah ya. Dia enggak bisa ngelas, enggak ada bahannya. Di bawah ini kali ya yang kemarin ya. Langsung diberangkatkan lagi nih, guys. Bismillahirrahmanirrahim. Kesiangan. Banjir nih, banjir. Padahal rumahnya udah pada pakai ini kan, pakai apa? Panggung. Jalannya sempit, guys, kecil kalau untuk kelas mobil tronton atau trailer. Lika-likunya sama lebar aspalnya kurang. Jadi kalau papasan resiko serempetan, guys. Apalagi kalau pas tikungan, ngeri. Buntutnya ketinggalan. Rumah kok nyala satu, aku bohong kamu mah.
Amin, Ma. Terima kasih. Ma. Terima kasih ngasih saya. Terima dibalas ku Allah. Amin, Ma. Keras asli salok katanya. Ibu dari segitu ngasih ke Mama. Amin, Ma. Biar Mama tahu rasanya beras sorong. Allah mengganti, aku terima. Amin, Ma. Mudah-mudahan habis dari Jambi ini langsung dapat Surabaya nih pulang. Iya, Mama. Kan kayak Om itu ngasih sendal Mama, ngasih tas Mama. Ngasih baju ke Mama, alhamdulillah dipake buat ngaji, tiap ada pengajian Mama pake. Ma. Mama Om kan keterima. Allah membales. Amin, Ma. Ngasih sendal, ngasih baju, ngasih tas. Alhamdulillah. Tiap ngaji dipake baju na, kerudung na. Alhamdulillah, Ma. Banjir, guys. Allah ya Rob. Tuh pada ngungsi guys di pinggir jalan. Nih, tapi dia punya ruko. Jadi bisa di ruko. Ngeri ada ular, buaya, lintah, kelabang, kala jengking. Pada pindah kali, pada numpang kali ya. Itu pada pindah di teras. Di teras. Oh, terus kanan. Kecamatan Tengah Ilir, Kabupaten Tebo. Masih wilayah Tebo nih guys, Tebo Muara Tebo. Nggak lama lagi kita melipir masuk ke RM buat bebersih, mandi, makan, isi amunisi Kampung Tengah. Alhamdulillah nyampe juga guys di RM. Pelan-pelan Pak Supir. Nah, pakai belok langsung les gitu tuh. Ada mobil pribadi lu. Terus kalau mau maju lagi tekor. Hati-hati, pelan-pelan, mobil pribadi. Terus, balas kiri. Nah, lurusin terus. Mantap, dapat tambahan. Bisa lah. Ada tambahan segala. Madang-madang guys, alhamdulillah nih. Diketemukan rezeki di siang ini nih guys. Sepi. Enggak ada
mobil karena udah siang. Paling malam ramainya. Udah pada jalan. Bismillah. Bumbu, Mas. Becek-becekan biasanya kalau di daerah-daerah Sumbar. Iso ae. Padang, Mas. Ayo, Mas, jablok, Mas. Wah, ini mah dilama-lama ini mah. Ayo, Mas, durasi, Mas. Iso ae. Temenin bocil, guys, makanya habis. Esnya habis. Suruh balik lagi. Iya. Habis. Aduh, istirahat masih, istirahat masih. Semuanya aduh, Gusti. Sinyal jelek. Ngedit dulu, ngedit lah. Gak bisa teleponan sama si Bebep. SOT-nya? Ruwet. SOT-nya? Berangkat lagi nih, guys. Berangkat lagi 1:30 nih. Jam 1:30. Hari Rabu, tanggal 10 nih. Bismillahirrahmanirrahim. Tanggal 10 nih, guys, Januari. Alhamdulillah beriring gerimis nih, guys, hujan dari Teluk Rendah. Bismillah, mudah-mudahan menjadi suatu tanda keberkahan. Dimudahkan selalu apapun aktivitas jalannya kita nih, guys. Dilindungi selalu dan dijaga apapun aktivitas kita. Dijauhkan dari mara bahaya, kesialan atau apes. Sehat selalu untuk kalian semua yang nonton channel Dedot. Berkah selalu hidupnya. Dan mudah-mudahan Allah perluas, lancar rezekinya nih. Dan mudah-mudahan juga kita semua rezekinya didekatkan nih, guys, dari seluruh penjuru mata angin. Yang jauh didekatkan, yang dekat mudah diraihnya, dan yang sudah teraih penuh dengan keberkahan. Amin. Alhamdulillah, hujan-hujan. Dan masih bersama driver si Kilong nih, guys. Jalan. Baru kebangunan, saya belum beres ngedit. Baru kebangunan nih. Selip-selip, guys. Jalannya selip-selip. Karena banyak ceceran tanah nih. Selip-selip. Selip, Mas. Goyang kiri, goyang kiri, goyang kiri. Ah, selip. Aduh, hop. Tahan dulu, tahan. Pakai double ya, double semua. Biar lurusin dulu ngangkatnya. Ngang gitu dong. Terus dilurusin, bannya lurusin. Ngang. Selip, Mas. Selip, bawa kiri dikit, bawa kiri. Selip, Mas. Banyak tanah merah. Selip-selip, Mas. Ini nih kalau muatan berat. Berat ke belakang, Mas.
Untung driver saya udah berpengalaman sekarang dari efek kejadian si tinjau lowik kemarin. Jadi gasnya santuy. Coba kalau dipetot mah, waduh, makin ngoser tak berjaya. Bukan alat. Yuk mari, yuk mari. Merayap pelan-pelan tapi pasti, jangan sampai mundur. Berbahaya, belakang rapet. Kita mah narik kuman. Iya iyalah. Iya, slip 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 slip. Bismillah. Bismillah. Aduh, selip masih terus. Diayun terus. Diayun, alhamdulillah. Coba kalau pakai nafsu mah ngepul berasap nggak jalan. Sabar masih. Alhamdulillah atas pembelajarannya kemarin nih. Lane dalam hati mah was-was pengennya ngebapak, tapi tenang aja, tenang lah, bawa santai, bawa kalem. This is my way. Jadi mobil pribadi masuk terus. Terus kita gas terus. Bawa kiri, bawa kiri. Tuh kan bela-belain guys. Senggol terus jalur kiri kalau mobil trailer mah. Kita ngebuang muatan berat. Salib. Kurang sabar gimana, coba posisi lagi selip-selip. Perjuangan Pak supir nih. Jalan lagi selip-selip. Ditambah lagi harus menerima keadaan kendaraan di belakang pada enggak sabar. Padahal mah kalau resiko gagal nanjak mah yang di belakang habis. Mundur kesapu habis. Tanah merah mas. Kalau orang bilang malah tanjakannya segitu doang. Saya nih udah kemana-mana katanya. Iya, lihat situasi keadaan sama mobil yang di bawah. Bannya tublas. Narik beban, yes. Bannya tublas. Muatannya berat belakang. Jalannya miring, teksturnya ada tanah merah. Keadaan gerimis, hujan. Mantap lah. Ini mudah-mudahan di lokasinya nih nggak selip-selip nih tanah. Itu pas yang turun ibunya langsung itu aja yang pawa jadi derek. Berapa jam di situ? Lama. 3 jam utak-utak. Tadinya tuh Mas Eta tuh beli lakban buat benerin inian strobo. Mau benerin strobo saya. Ini mas saya nih, jangan main. Bagus kan? Saya. Kok beli malah nggak kebeli. Cewa saya bayar cewa. Kebeli ya? Apa tadi nggak dihitung? Apa nggak kemasukin di kresek? Nggak masukin kresek tadi gitu? Cewa bayar cewa. Aduh, jadi nggak ngampleh lagi kan? Aduh, rapi kan udah dibeli lakban mah. Tadi ini yang lepas dulu ya? Oh iya mas. Iyalah beli lakban malah nggak dibawa, udah dihitung lagi. Yang bawahnya enggak gitu mas? Oh ya nggak usah kan, biar ada nyala-nyalanya. Keren gitu mas. Iyalah. Makanya kalau beli dicek barang tuh.
kan gak jelas lagi. Sehat selalu nih owner bakmi Blitar punya. Aduh, ini lagi ngobrol aja nih, pembahasan yang di grup WA, grup Kedot Explore nih. Makanya alhamdulillah, masya Allah, antusiasnya, saling peduli, saling sharing. Terima kasih pokoknya nih yang udah masuk merapat di grup WA. Hari pasar berarti, hari ini hari pasar. Pas motor nyenggol jatuh. Pas bu, payung bu. Nah gitu. Sip. Makasih bang. Insya Allah ketemu juga sama Mas Eko gantengnya. Rasanya kayak malam pertama iso. Aduh, lancar selalu, laris manis dagangannya, bakmi ayam, mie ayam nih. Dan pokoknya yang di grup WA dan yang nonton channel ini semua sehat selalu, lancar, berkah pokoknya. Yuk. Sambungan jembatannya selalu di mana-mana hancur. Kalau tronton sama tronton sulit untuk lewat, guys. Tronton sama kol diesel masuk. Mantep mobilnya dah, pasal impact nih. Jembatan tua kayaknya, ngeri ambruk. Tuh, pohon aja sampai kelelep, pohon sawit. Buaya bener. Enggak recek. Goceng enggak. Maaf. Goceng. Dompet ya. Sian. As, kanan. Untuk ya. Aduh, Bang. Tuh, insyaallah banjir. Di dompet ini bang, itu dalam banget bang. Bagian yang kelelep mah bingung ngungsi. Siapin gocengan. Kalau ada yang minta nih kasih goceng kalau buat kembangan tuh banjir.
semangat kah, sehat-sehat kah. Wah, kasih. Oh banyak guys, goceng-goceng kayaknya nggak cukup nih. Masih ada 3 lagi. Banjirnya dalam guys. Oh, pada berenang. Habis kucing-kucingan. Kita tukerin lagi 2000-an. Jajan dulu, kasihan bocah satu lagi. Satu lagi. Enggak ada kan. Oh. Kadang yang dewasanya kayak gitu dia. Dia nggak tahu kita ngasih tadi berapa orang. Iya. Nggak dikasih. Itu sih emang hak manusia, orang kadang-kadang mandangnya begitu. Hah? Oh, kadang pola pikir orang beda-beda. Kasih rokok kalau bapak-bapak mah. 2 batang 2 batang. Lubang ngeri guys, lubang. Ngeri rawapun. Ada mobil pau. Oh, ini mah di setan. Mas Adi. Ya. Ya. Top speed ya sih, Pak. Rapper kenceng. Mas Adi Setan. Walaupun supir lama, lawas, kenceng tapi gak sombong guys. Ramah. Ramah. Gak mandang siapa itu supir baru, mau tua, mau muda, ramah deh. Aturan. Padahal nggak usah di kayak gini. Wah, disapanya telat. Disapa Call Diesel. Pakai warna biru kok salah. Saya lagi edit video nih guys. Cuaca hujan rata. Aduh, bagi-bagi makanan ada. Pada ketawa tuh. Itu si cewek-cewek tuh, aduh dikasih keripik katanya. Aduh, habis soalnya, habis. Habis sih malamnya. Harus cari nukerin inian. Duit 5 ribu, waduh. Soalnya panjang kan. Nggak mungkin kebagian dananya. Aduh, kalau 2 ribu, insya Allah lah kebagian. Rata. Soalnya pada berbaris. Tapi ini pada perempuan semua yang turun. Iya, soalnya lakinya pada kuli kerja.
merah garang banget. Cuman kalau spionnya pakai yang Auman cakep. Tadi pakainya yang dia Scania. Waduh, guys, kalau kecemplung di sono, aduh, gimana mengut ya coba? Kalau sini masih diem, sono aduh. Terus maju sono. Susah, Mas. Aduh. Wah, rame yang Padang, Mas, eh. Ada lagi dap putih, telat video tapi kayaknya keambil. Guys, jembatannya panjang. Panjang banget. Oh, ini yang kalau malam ada lampu-lampunya ya? Enggak. Hah? Tapi ini mah itu ada lampu-lampunya kok. Ini lampu-lampunya. Tapi enggak ada atasnya ya? Kayak malam mah kayak yang ada ininya semuanya ya? Iya. Oh, berarti cuman ini doang. Ini cuma yang dari kita lewat sini. Oh, itu luas banget ya kita. Bolak-balik nyebrang. Aduh, kalau kecemplung mampun ini kami tuh. As. Kurang minggir nih pusok. Tuh, masih ada setengah meter. Kita mau udah nipis banget ban ini. Full. Ah, masih tahan. Ah, Muara Tambesi. Ketemu udah guys, jalan datar udah nggak terlalu beresiko dah. Dan alhamdulillah belum bentrok sama batu bara nih. Belum bentrok guys. Kalau batu bara dari arah sana, panjang guys. Arah Sarolangun, Muara Bungung. Alhamdulillah. Kita lagi hampusan kita guys. Menak lewat mana? Tampino apa lewat biasa? Ya? Biasa aja kali ya. Hah, lewatnya? Biasa mana? Oh, lurus? Apa lewat Tampino? Biasanya Tampino kemarin itu jalannya. Aduh, hati-hati mas, sambungannya mas. Kita ambil lurus aja guys, selisih 2 kilo. Berangkat lagi guys, berangkat. Bulian Kota Bulian. Taman Ojek Kota Bulian. Bulian. Lurus. Daripada lewat jalan Ajur, selisih gak nyampe 10 kilo. Lewat kota mas ya. Betate ya. Udah jelas-jelas, bagus. Badannya greges mas. Nanti di kapal keroan. Greges mas. Di kerok-kerok. Disapa dua kolisel guys, tadi kolisel kuning tenet, dan gak lama jarak selisih 20 meternya mobil paket kolisel merah Quester, apa namanya kalau yang koliselnya udah. Oh, yang gede tapi yang bukan Quester gitu, driver muda. Terima kasih nih yang udah pada nyapa, sehat selalu. Aduh, bro, jam batu baran kita gini. Jam 5 guys, jam 5 lewat. Sepanas sih. Udah jam 5 lewat. Setengah 6. Aduh, jalannya. Aduh. Ah. Aduh. Pemandangan bagus, aspal ajur.
jur bang masih dan batu bara jangan menghalangi dulu. Jurus hijauan. Hijauan lo mau dibangun guys, kantor kali. Oh, ini kali gor kali mau dibikin. Awas lubang. Berarti hijauan tuh ini tangan stadion. Ini tangan pegang itu apa? Api. Nah, hijauan itu. Stadion. Ya. Ya, kayak yang waktu itu kita kan ngirim ke Mata. Itu, ya. Bentar lagi. Jambi Kota, guys. Di Sungai Duren. Sungai Duren. Jadi emang banyak yang jualan duren. Murah berarti di sini ya. Jambi, tapi nama-namanya nggak ada ya, cuman Universitas Jambi aja. Pokoknya mang arah Jakarta aja. Ya. Naik selatan lah. Numpang. Terminal Alam Barajo guys. Alam Barajo. Jam 7:30 kita ngademin ban rehat. Lampu mana? Itu tadi nyenter tuh pas putaran balik baju. Oh. Tuh. Itu yang berdiri kali ya? Iya berdiri. Nah, yuk kiri. Alhamdulillah ketemu lagi guys, menyambung terus silaturahmi sadu dulur nih. Alhamdulillah. Alhamdulillah pak. Aduh, ketemu lagi nih pak ini. Sana banjir terus ya, banjir.
Sampai jumpa lagi. Enggak, jarang. Jarang udah. Apa sampai tadi itu? Sampai ini udah kita enggak ada yang berkemarin. Wah, itu enggak mulai. Iya, kosong. Udah. Iya. Di sana udah jalan terus, Pak. Ngeri apa? Pas takutnya lambat kena batu bara. Iya. Iya, biasanya udah ramai kosongan biasanya. Ini tadi kebetulan Pak ada lokasi. Lokasi nggak banjir, Pak? Bagian banjir. Akses jalan ini. Iya, ada banjir. Yo, jalan. Jauh. Iya, iya, iya. Amin. Ya, amin. Ya, Mak. Ya, amin, amin, Mak. Ya, sama-sama, ya. Ya, insya Allah. Mudah-mudahan. Kalau mudah-mudahan ada rezeki, Pak, liburan. Mudah-mudahan. Ya. Sama sekeluarga nanti, insya Allah. Datang lagi nih. Sehat-sehat, Bang. Aduh. Siapa namanya, Bang? Agus. Agus. Satu pekerjaan apa yang satu mobil waktu itu, bukan, Pak? Bukan. Yang pas nyalip itu. Yang saya kontrak juga. Bukan, ya. Alhamdulillah nyambung terus. Tapi nonton juga deh, Pak. Nonton di grup ada? Baru sih, Kang. Oh, waduh, terima kasih nih. Oh, kena virus ini. Waduh. Terus selama nonton channel saya apa nih, Pak? Keluh kesahnya nih, Bang. Maksudnya kritik dan sarannya nih, kekurangan ya, saya apa nih? Mantep loh udah. Waduh, waduh. Buat introspeksi bagi saya nih, apa mungkin kurang candaan apa gimana gitu. Udah pas, Pak. Asli mana, Bang? Jambi juga. Asli Jambi. Iya. Oh. Jambi asli apa ada campuran? Keturunan sih, campuran nenek Kuningan. Oh, ada Jawanya juga, iya. Berarti. Tapi kalau ke Pulau Jawa belum pernah berarti, Bang. Aduh, ini boleh dibawa nanti nih, Pak. Ya, boleh dibawa ini, Pak. Boleh dibawa ini nih. Aduh. Ayo, Bang. Sama kan? Oke. Oke. Kopi. Jadi kantor gitu kan. Tapi saya pas tanya sama dia kan nama itu. Apakah Mas pengen ikut lagi malah? Oh, aduh. Bilang kan. Ayo guys, makan dulu guys. Makan. Ayo, Pak. Ayo kita aja. Mau nyamperin Kang waktu di antri solar di 3 hari Senawar. Oh iya. Padang juga itu. Oh. Ini batas kota. Mantap udah lewat. Itu 3 hari di situ saya. Alhamdulillah ada air hujan. Oh iya tuh. Ada air hujan jadi buat kami ada kan ngindarin Tepino Muara Bulian kan ke sini. Iya. Kan aslinya dari yang Bajubang itu ada Bajubang sebelah kiri. Dulu Pertamina Bajubang kan. Ya Bapak. Kan lewat. Oh. Kan jalan cepat tutup. Sekarang. Tadinya mulai sana kan mikir anak nanti macet lagi. Karena saya lupa waktu itu. Diajak makan durian aja, alhamdulillah rezekinya, alhamdulillah. Kita makan durian, mantap. 20. Lagi pada milih-milih durian nih. Pilih. Kalau harga turun dari 25 pilih sendiri. Oh gitu. Jadi kalau 25 ya, walaupun 10 biji bagusnya satu-satunya dibayar. Pilih. Lagi nego nih. Malu kali dari Karang, Bang. Iya. Iya kan, banyak dingin, Bang.
Milih-milih durian, guys. Waduh, semangat gitu, Bang. Semberingah, Bang. Semberingah, Pak Geng. Durian. Iya, ya. Ada. Mantap nih. Sama nyoba. Sama Mas Eko nih. Nyobain nih. Nyobain. Nyobain. Naik. Gak punya. Iya, si Atrip. Si Atrip. Maju ke depan. Akhirnya bisa nyobain nih. Ada nyobain si naik Atrip nih. Atrip. Ketemu Seko. Lain waktu mudah-mudahan bisa ngikut lagi lebih jauh nih. Bang Gedep di depan. Kiri nih. Pindah ke mobil nih, pindah ke mobil, guys. Karena nggak enak tadi parkirnya ngalangin orang usaha. Iya. Makan durian dulu, guys. Mantap. Ini biar bau nih apa si adiknya durian. Waduh, waduh, alhamdulillah. Durian di Jambi. Parfum. Parfum. Alhamdulillah. Itu joknya direbahin aja, Pak, yang kiri itu. Biar legan. Ya, Pak. Waduh, ini bikin orang ngiler ini nanti. Aduh. Aduh, renyah katanya nih. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh. Kita belah durian, guys. Wah, ini guys. Wah, renyah. Ayo. Renyah ini, renyah ini. Alhamdulillah. Nikmat, nikmat. Aduh, mantap. Wah, aduh, mateng bolo. Waduh. Ayo. Mantap. Ayo, sama saya. Terima kasih. Iya. Terorang rumah nonton. Waduh, bapak di sini pada nonton makan dulu. Pulang ke rumah ini. Aromanya nih. Aromanya enggak aja. Isai. Eh, makan, makan. Alhamdulillah. Ambil. Alhamdulillah. Aduh, jangan pada nelen air ludah nih, guys, yang nonton nih. Air liur. Mohon maaf nih, cuman bisa nyajiin penonton. Aduh, mantep nih, alhamdulillah nih. Aduh. Terang nonton. Aduh, Bang, ngiler. Aduh. Untuk yang ngiler silakan beli sendiri. Waduh, udah gak kerasa, udah malam. Ini jangan kapok-kapok ini nih, ntar kapok lagi. Alhamdulillah. Terima kasih nih, Pak, udah di jam. Sehat-sehat. Sehat-sehat. Sampai gak habis, guys. Kebanyakan. Bisa, ini di portal langsung di Jambi. Alhamdulillah. Mas Eko sama. Aduh, ntar di mobil nih, ntar nih. Bat dibongkaran katanya. Aduh, iso ai. Kemudian di sana masih ada teman-teman biar berbagi bareng-bareng juga. Ya. Teman-teman Jambi nih mana kumpul nih. Mumpung bongkarannya di Jambi kan. Bisa-bisa 1-2 hari ini masih di Jambi ya. Iya, bisa jadi begitu. Heeh, buat bongkaran. Bongkaran sama muat dan habis bongkar nanti masuk pom yang di itu Senawar. Senawar. Antri situ. Heeh. 3 hari. Iya. Untung hujan bisa masak mie. Ah, oh iya. Kampungnya hujan. Oh, air hujan. Aduh, oh, ya. Kan habis. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, Pak. Iya, makasih, Pak. Ah.
Mionya sama. Yo, hati-hati ya. Yo, yo Pak. Hati-hati Pak. Ya. Udah datang lagi, kedatangan lagi guys. Subscriber dari kota Jambi. Naik. Siap. Aduh. Waalaikumsalam. Aduh. Sehat-sehat. Alhamdulillah, makasih. Sendiri? Sendiri. Siapa namanya doang? Mas Igo. Mas Igo, aduh. Asli mana Mas Igo? Asli Jambi. Asli Jambi? Iya. Jambi tulen apa Jambi turunan? Ya, turunan sih, orang tua Jawa. Oh, Jawanya? Magelang. Oh, tapi bisa Jawa? Gak bisa, cuman kasarnya doang. Oh, ya. Lah kalau orang tua masih ada tapi? Kalau yang perempuan masih, kalau yang laki udah gak ada. Tapi sehari-hari ngomong gimana bahasanya, bahasa Jambi bahasa sini? Bahasa Jambi, Jos. Tapi kalau untuk misalkan ke Jawa belum pernah ngikut. Sudah. Oh, kemana? Ke Magelang itu. Ke Magelang, Jogja. Terus, kalau liburan main sana. Kalau bahasanya gimana? Nggak ngerti. Ngerti tapi nggak bisa ngomong. Nggak bisa. Oh, berarti sama kayak saya berarti. Aduh. Lah ini ngomong-ngomong bisa nonton channel saya pas video kemana nih, Mas? Nih. Mana ya? Kayaknya waktu yang ke PLTU ya yang Oh, Merangin itu ya. Waduh. Salah. Hah? Oh, salah ngambil. Tuh. Terus kalau kritik dan sarannya nih sambil ngobrol-ngobrol nih. Apa ya? Apa nih? Apa durasinya? Apa gimana nya nih? Udah pas. Aduh. Makin susah saja. Alhamdulillah, amin. Terus kalau yang bisa bikin tertarik nih kok ke channel saya nih apa aja nih? Kalau lihat-lihat channel yang jalan-jalan. Kalau boleh tahu aktivitas sehari-hari? Kerja. Di bidang apa? Di bidang finance. Leasing. Wah, boleh nih ngobrol-ngobrol nih guys. Aduh. Mantap. Di motornya apa di mobil, mobil apa mobil? Mobil. Oh. Saya yang survei-surveinya, Mas. Waduh, mantap. Bagian survei. Udah berapa lama jadi finance nih? 2018. Oh, udah lama. 4 tahun. 6 tahun. Jalan 6 tahun. Aduh, mantap. Ini udah berkeluarga apa belum nih ngomong-ngomong nih keren-keren gini Mas. Nih. Udah berkeluarga. Alhamdulillah. Dapat orang mana? Dapat orang Jambi. Oh, Jambi juga. Iya. Udah berapa tahun? Udah baru 7 bulan. 7 bulan udah. Wis, mantap. Pengantin baru lah ya. Aduh. Iya, cuaca gitu. Lagi hujan ini. Aduh. Lagi hujan lagi. Banjir dah. Jambi banjir. Jambi banjir. Ibu ke mana, Mas? Di daerah sini nih, siapa? Abis Tampino, maju dikit. Selamat datang. Oh, Sukajaya. Pokoknya. Jalan tol ya? Oh, iya, Sukajaya. Kan ada proyek sebelah kiri. Iya, lorong belah kiri. Maju lagi sayang. Oh. Ngelewatin Tampino. Ada tulisan terhakim itu iya, sebelum hakim. Pom bensin Senawar. Iya. Pas agak nikung gitu, nah saya masuk ke bawah. Oh, nah iya. Itu ke dalamnya 16 kiloan. 16 kilo bongkar ya? Mm-hmm. Paku Bumi. Buat tol ya? Mm-mm. Buat jembatan. Oh, buat jembatan. Ini sambil nyemil-nyemil durian nih. Tadi nih. Waduh. Masa enggak suka durian? Orang Jambi enggak suka durian. Waduh. Padahal banyak kota durian di sini loh. Iya. Waduh. Banyak durian di sini. Iya. Tapi enggak fobia sama enggak. Fobia enggak, cuman enggak suka aja. Oh, kadang-kadang kan fobia dengan baunya enggak enak gitu. Baunya enggak. Kalau saya kayak kue-kue atau makanan permen emang enggak suka kalau durian. Kalau duriannya doang sih mau, aduh. Oh, kalau sudah diolah nggak suka ya? Kalau kayak permen atau roti saya nggak mau. Kalau kayak pancake gitu? Oh enggak saya, enggak, mending ya? Durian aslinya. Mending durian asli. Mm-hmm. Aduh, lagi ngobrol-ngobrol di sapa, malu kali dia masih ngobrol-ngobrol nih sambil mengupload berbagi pengalaman sharing nih di dunia finance nih. Gak nyangka lah, menambah terus wawasan nih, menyambung silaturahmi. Ini istrinya marah gak nih ntar? Waduh, bawa kunci kok. Oh iya, aduh, ntar gak dibukain ini katanya. Aduh, pengantin baru loh. Aduh, Mama saya kok gak mau nyusul, Mas? Enak loh. Enak loh. Enak, Mas. Oh, Pak jadi pakai duit. Saya pikir gak pakai duit.
Nih, makasih banget nih, jangan bosan-bosan. Iya, nanti kalau ke Jambi kabar-kabarin aja lagi. Siap, siap, terkapok iya, lagi nih, waduh. Enggak dong, kan silaturahmi. Siap, sehat-sehat nih. Salam ya, buat istrinya. Amin ya, Mas Eko. Alhamdulillah. Ya, mas. Udah jam 12 iya, malam. Mampir. Silaturahmi. Silaturahmi. Ini banget. Yuk, yuk. Salam. Ya, Mas Eto. Yuk, siap-siap. Udah jam 12. Yuk. Berang-berang guys, berangkat nih, berangkat jam 1:30 nih, berangkat menuju ke lokasi guys. Alhamdulillah berkah sehat selalu. Berangkat malam-malam guys, beres upload, soalnya nyampe di lokasi nggak ada sinyal. Nyampe guys, bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Masuk pelosok guys, sempit, kurang haluan. Bismillahirrahmanirrahim. Jam 2:30 ini guys. Aduh, istimewir wong. Di depan gak bakal ada sinyal ini. Ngeri masih. Turunan ini. Basah nanti di sana nih, ngerinya nggak kuat naik selip. Kilo guys masuk jalan begini tanpa pemukiman, penduduknya jauh-jauh, penerangan cuma lampu kendaraan. Jak masih. Nah waktu itu mah nggak pakai lampu kesini. Kesini nggak pakai lampu waktu itu guys, pakainya double sen doang karena saking takut aki tekor. Mudah-mudahan ada sosok nampak nih di kamera guys. Jangan lupa di komen kalau ada sesuatu yang nampak nih. Mudah-mudahan ditampakin oleh kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala nih guys. Bahwa pada dasarnya kita hidup berdampingan guys. Penting jangan ke kita, ke jangan mengganggu aja. Dan saling mengganggu. Ya ngeliatnya ke HP doang. Oh gitu ya, betul nggak sih? Kalau ke kita ya kita gugurubukan. Oh gugurubukan gitu. Hadir ya hadir, assalamualaikum. Datang wujud dan hadir. Masih jalurnya nih kelok-kelok-kelok-keloknya. Waktu itu nggak pakai lampu coba. Nggak ada penerangan selain lampu mobil masih. Jur dong guys. Berarti belum diratain ini mah. Waktu itu mah agak enak ya bang ini mah. Basah kan? Basah. Ambles ya. Lorot pinggir mah. Muatan berat tiap hari lewat. Ih, jalannya. Hajur dong. Jam 4:30 subuh.
pas di bawah kenceng banget. Di bawah kok kenceng kok. Iya, bawah. Oh, dalam banget. Iya, dalam. Nyampe langsung duren mas. Soalnya ngeri mas. Oh ngeri kenapa? Sayang. Oh sayang, gitu. Udah dibuka. Gitu. Hari udah siang guys. Baru kebangunan dedet nih.
dan langsung diburu ke lokasi bongkarnya. Ini lagi diratain, mudah-mudahan tanpa selip. Bismillah nih. Aduh, teler masih ngantuk mas ya. Ajur dum guys, ajur dum, belepotan, ban pada somplak, ajur dum guys. Tadi barusan dari sini kurang lebih 1,5 kilo, ada ular guys, ular kobra. Ular kobra kegiles. Habis mau gimana lagi, orang dia lewat melintang mana ular hitam menyala lagi. Aduh, acak adul guys. Belepotan ajur, tanahnya ampun. Bannya slip-slip. Ban tubeless mas ya tuh. Off-road mas ya. Istimewir wong. Bannya langsung somplak-somplak. Ban trontonnya. Ban terontonnya gundul langsung ngoser-ngoser semalaman. Ngeri, masih banyak ular. Oke guys, terima kasih untuk kalian semua yang udah mengikuti video Dedot dari perjalanan Dedot, tawa tanda Dedot dan Mamas Eko beserta keluarga Dedot. Pokoknya sehat-sehat untuk kalian semua dimanapun berada. Mudah-mudahan rezeki kita dibukakan selebar-lebarnya, seluas-luasnya. Rezeki yang jauh didekatkan, yang dekat mudah diraihnya nih. Amin, amin. Pokoknya semangat terus tanpa batas. Akhir kata dan ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu. Salam sejahtera, semangat terus tanpa batas.